Warga Desa Telagolimo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibuat geger oleh semburan diduga gas dari dalam perut bumi. Peristiwa tersebut bermula saat Pemkab Tanjabtim berencana membangun jembatan di desa setempat. Saat pihak rekanan melakukan pengeboran sedalam 18 hingga 20 meter untuk mengecek kadar tanah di lokasi, tiba-tiba semburan diduga gas bercampur air keluar menyembur dari dalam lubang. Saat diberi korek oleh warga, api pun menyala seperti obor sehingga membuat warga heboh. Bahkan suara semburan bisa terdengar hingga beberapa meter. Warga sempat dibuat terkejut karena sebelumnya tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya gas alam maupun minyak bumi di kawasan desa tersebut. Camat Berbak menjelaskan kejadian terjadi pada Jumat 10 Agustus 2018 kemarin. Namun pihaknya belum bisa memastikan semburan dari perut bumi itu gas atau bukan. Camat Berbak berharap pihak Pemkab menindaklanjuti kejadian ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup mengklaim bahwa persoalan semburan diduga gas di Kecamatan Berbak ini merupakan wewenang dari pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi. Harus berkoordinasi dengan provinsi karena berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu merupakan adanya kewenangan dari provinsi. Jadi kita sifatnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan provinsi. Agus Rasau, Jambi TV.